Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kembali lagi hari ini kita potong rumput masih di median jalan raya. Ya, proses pemotongan rumput sebentar lagi akan dimulai. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, support kami dengan cara like, komen dan subscribe. Ya, pada hari ini kita menggunakan mesin rumput merek Honda dengan mata senar bekerja di median jalan raya. Ya, kondisi lalu lintas di pagi hari ini cukup ramai kendaraan, jadi bekerja di median jalan harus hati-hati. Kendaraan sangat banyak berlalu lalang. Ya, tetap semangat. Lokasi kita hari ini ialah Jalan DI Panjaitan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, suasana lalu lintas semakin ramai, jadi tetap semangat dan berhati-hati dalam memotong. Ya, di belakang kita lampu merah, kendaraan banyak antri. Jadi harus tetap hati-hati. Kendaraan semakin banyak. Tetap semangat teman-teman. Ya, kita hari ini menggunakan tali senar, jadi lebih aman untuk pengerjaan pemotongan rumput di median jalan ataupun pinggir jalan. Menggunakan tali senar lebih aman dan selamat. Ya, ini adalah proses penggantian tali senarnya. Ya, tali senar ini memang harus diganti-ganti. Kalau sudah tumpul, kita ganti lagi dengan yang baru. Dan begitulah seterusnya. Ya, untuk di selah bunga-bunganya, kita cabut menggunakan tangan karena tidak terjangkau oleh mesin rumput. Sampahnya kita kumpulkan, kita masukkan ke kantong sampah. Ya, sampahnya kita masukkan ke plastik sampah. Ya, untuk sampahnya hari ini lumayan banyak karena musim hujan, jadi rumput cepat tumbuh dan subur. Ya, untuk sampah-sampah ini nantinya akan dibawa atau diangkat oleh lori sampah untuk dibuang ke tempat penampungan sampah akhir TPA. Ya, ini dia hasilnya, sudah bersih teman-teman. Oke teman-teman, siap sudah kerjaan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.